Wong atine ireng e. Ora mikir pisan. Diwalen awake dhewe dipateni piye kowe? Pelaku ditangkap beberapa saat setelah istrinya dinyatakan meninggal dunia. Penangkapan terduga pelaku oleh Satreskrim Polres Purworejo sempat menjadi tontonan warga sekitar. Kejadian dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut menggegerkan masyarakat Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lantaran wanita berinisial H yang merupakan istri dari pelaku meninggal dunia karena menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri pada Sabtu 13 Juli. Datang ke sini dengan menangis. Menangis, ya. Terus dibuka. Terus sempat ngomong apa, Bu, waktu itu? Saya tanya ini tuh, katanya disiksa sama bapaknya Vicky gitu. Diapain aja katanya, Bu? Saya nggak tanya. Gitu. Oh, cuma itu, bilang ya. Cuma bilang disiksa. Oh, iya. Tuh korban waktu ke sini nangis atau bagaimana, Bu, kondisinya? Akhirnya itu masuk itu berangkang. Susah jalannya, berarti ya. Kepala Dusun Arifuddin mengatakan ia mendapat laporan dari warga sekitar pukul 5 pagi. Setelah mengecek kondisi korban yang sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, warga kemudian mengantar korban ke rumah sakit. Namun setelah dirawat beberapa jam, korban dinyatakan meninggal dunia. Jam 5 pagi itu diketok sama warga bahwa ada cerita-cerita di rumahnya Pak Sunaryo. Akhirnya saya datang ke rumahnya Pak Sunaryo dengan melihat, langsung lihat Mbak Haryanti itu sudah terguling-guling lemas dan adem, dingin banget tangan dan lutut dingin. Waktu melihat kondisi Mbak Haryanti sudah masih bisa diajak komunikasi? Tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan suaminya sama anaknya sempat datang ke Pak Sunaryo untuk diajak pulang, tapi sudah tidak bisa diajak komunikasi. Berarti suami sempat ke rumah Pak Sunaryo? Iya, dua kali. Pertama datang sendiri, itu tidak mau dan karena geleng-geleng gitu aja toh. Terus akhirnya pulang lagi untuk membawa anaknya, dibujuk supaya Mbak Haryanti mau pulang ke rumah. Akhirnya tidak mau, istilahnya tidak bisa komunikasi. Akhirnya saya bersama teman-teman itu untuk memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit karena melihat keadaan yang sudah semakin dingin dan semakin kritis. Ironisnya saat diotopsi korban ternyata tengah hamil 6 bulan. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah.